Video memperlihatkan sejumlah pemuda sedang mencari ikan di sebuah sungai. Video ini dibagikan oleh akun TikTok @rizkyart pada Jumat 13 Mei 2022. Tampak dalam video di sebuah sungai, terlihat tiga pemuda akan mencari ikan dengan tangan kosong. Ketiga pemuda tersebut pun langsung masuk ke dalam sungai untuk mencari ikan. Tampak dalam video, ketiga pemuda itu berpencar mencari ikan dengan tangan kosong. Selang beberapa waktu, salah satu pemuda tampak panik dan langsung ke tepian sungai. Setelah di tepi sungai, pemuda itu langsung mengeluarkan sesuatu yang masuk ke dalam celananya. Namun alangkah terkejutnya, pemuda tersebut ternyata celananya kemasukan seekor ular. Sambil panik dan berteriak, pemuda tersebut langsung mengeluarkan ular dari celananya dan langsung membuangnya ke dalam sungai. Setelah video sedang asyik cari ikan, auto panik sesuatu masuk ke celana tayang, ramai menuai komentar dari warganet. Mencari ikan dengan tangan kosong. Woi, apa ya, woi? Ayo. Tuh, lihat kamera, Ming. Ming, Ming. Bangun, Ming. Bangun. Nih, oi, ada nih. Hah? Oh, cinguk nih, Vin. Anjing, ngomongin, asuk, Sampai, Orang.